Berikut bagan dan jadwal semifinal Piala AFF U16 tahun 2024 Sabtu 29 Juni 2024 serta daftar klasmen, daftar top skor dan jadwal semifinal. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Bagan semifinal Piala AFF U16 tahun 2024, juara grup A Indonesia akan menghadapi juara grup C Australia. Sementara juara grup B Vietnam akan menghadapi runner up grup C Thailand. Hasil Piala AFF U16 2024 pertandingan ketiga Sabtu 29 Juni 2024, Thailand menang 3-1 versus Malaysia dan Timor Leste kalah 0-12 versus Australia. Hasil Piala AFF U16 2024 pertandingan ketiga Jumat 28 Juni 2024, Vietnam menang 5-1 versus Myanmar dan Kamboja menang 6-0 versus Brunei Darussalam. Hasil Piala AFF U16 2024 pertandingan ketiga Kamis 27 Juni 2024, Indonesia menang 6-1 versus Laos dan Filipina kalah 0-4 versus Singapura. Klasemen akhir Piala AFF U16 2024 Grup A, Indonesia lolos ke semifinal di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin, Laos di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin, dan Singapura di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Klasemen akhir Grup B, Vietnam lolos ke semifinal di peringkat pertama dengan koleksi 7 poin, Kamboja di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin, dan Myanmar di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Klasemen akhir Grup C, Australia lolos ke semifinal sebagai juara grup dengan koleksi 7 poin, dan Thailand lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik dengan koleksi 7 poin. Daftar runner-up terbaik Piala AFF U16 tahun 2024, Thailand di peringkat pertama dengan koleksi 7 poin, Kamboja di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin, dan Laos di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin. Top skor sementara Piala AFF U16 tahun 2024, Nguyen Viet Long dan Jompon memimpin dengan koleksi 5 gol, diikuti Mirza Firjatullah dengan koleksi 4 gol. Jadwal semifinal Piala AFF U16 tahun 2024, Senin 1 Juli 2024, Vietnam versus Thailand jam 15.00 live aplikasi video, dan Indonesia versus Australia jam 19.30 live aplikasi video dan Indosiar. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Piala ASEAN U16 tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.